Muslim rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Al-mabhasu tsani al-Qur'an, pembahasan kedua tentang Al-Qur'an. Ta'riful Qur'an, definisi Al-Qur'an. Qara'a ta'ti bi ma'nal jam'i wa dhammi. Qara'a, datang ia dengan makna jamak dan dhamma, menggabungkan, mengumpulkan. Wal qira'atu dhammul hurufi wal kalimati ba'duha ila ba'din fi tartil. Qiraat itu menggabungkan huruf-huruf dan kalimat-kalimat, ba'duha ila ba'din, akan sebagiannya kepada sebagian lainnya, fi tartil, dalam mentartilkannya. Makanya kita suka ngomong lagi belajar qiraat. Itu kalau kita bilang kita belajar qiraat, berarti kita belajar banyak, banyak pendapat. Jangan kita lagi belajar nagom, kita belajar qiraat. Beda itu, kita lagi belajar nagom, lagu. Belajar tajwid, lain lagi ya. Tahsin ya. Wal Qur'anu fil asli kal qira'ati. Qur'an pada asalnya seperti qira'at. Masdaru qara'a, masdar qara'a qira'atan wa Qur'anan. Ya. Qala ta'ala, ta'ala berfirman, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa'iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya atas kamilah mengumpulkannya dan bacaannya, maka apabila kami baca dia, maka ikutilah olehmu akan bacaannya, ay qira'atahu. Fahuwa masdarun ala wasni fu'lana, maka dia masdar atas wasan fu'lan, bidomi dengan doma fu'lan. Kal gufran, seperti gufran, wa syukran dan syukran. Takul, engkau katakan, qara'tu Qur'an wa qira'atan wa Qur'anan. Itu masdarnya banyak. Qur'an, qira'atan, Qur'anan. Bimakna wahidin, dengan makna yang satu. Satu makna maksudnya. Sumiyya bihi al-makru'u tasmiyatan lil maf'uli min masdar. Dinamai dengannya yang dibaca. Ya, karena menamakan bagi maf'ul dengan masdar. Wa dhahaba ba'dul ulama'i, berpendapat oleh sebagian ulama, ila anna lafzul qur'ani, kepada bahwasannya lafaz Qur'an, ghairu mahmuzil asli, itu bukan mahmuz pada asalnya, fil istiqaqi, pada mustaqnya. Imma, ada kalanya, li anna'u udi'a alaman murtajal, ada kalanya karena bahwasannya dia itu diletakkan ya alam murtajal. Al-kalamil munazzali, atas kalam yang diturunkan ala nabi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa mustaqan, bukan mustaq min Qur'an, daripada Qur'a. Jadi emang udah begitu aja gitu ya. Wa imma li annahu min Qur'ana, ada kalanya itu daripada Qur'ana. Ya. Qur'ana. Syai'a bi syai'i zadamahu ilaih. Qur'ana syai'a, dia menggabungkan akan sesuatu, bisyai dengan sesuatu. Mananya iza dhammahu ilai, apabila ia menggabungkan akan dia kepadanya. Au minal qara ini, atau daripada qara'in. Li anna ayatihi, karena bahwasanya ayat-ayatnya, yusbihu, menyerupai, ba'dua oleh sebagiannya, ba'dan akan sebagian lainnya. Fanunu asliyatun, maka nunnya asli. Qara'in, ra'il mukhtar indana al-awlu, pendapat yang dipilih menurut kami adalah yang pertama.
yaitu Quran, asal kata dari qara'a, jadi bentuk masdar. Wallahu a'lam bishawab. Ta'rifun Quran.